Oke, boy, balik lagi sama gue Alir Ais di channel Film Terlengkap dan Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan netizen kemarin nih. Ada yang bilang, "Bang, mau dong bang, tolong rekomendasiin velg ring 16 untuk Suzuki Swift." Nah, yaudah deh. Kali ini gue akan pilihin velg-velg apa saja yang bisa dipakai bagi kalian para pengguna Suzuki Swift. Kira-kira velgnya model seperti apa aja? Udah gue pilihin, let's go! Nah, untuk yang pertama udah gue siapin, ini adalah HSR SRD ya, dengan spesifikasi ring 16, lebar 7 dengan offsetnya 42. Tentunya ada di double PCD, yaitu di 400 dan 414. Nah, ini salah satu line up dari Boroko series ya, original design dari HSR. Yang pertama kita lihat dari desainnya, ini bagian tengahnya ini sangat rapi sekali di 400 dan 414. Lalu kemudian dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 10 palang, yang dimana palangnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nah, udah gitu palangnya straight langsung ke inner lips-nya nih ya. Nah, ini karena modelnya adalah sporty, jadi desainnya itu sangat simpel sekali. Contohnya bisa kita lihat nih dari lips-nya. Ya udah, lips-nya cuma segitu aja. Set lips habis itu udah langsung palang-palang langsung ke tengah, udah selesai. Nah, paling kalau bisa kita lihat, yang paling gue suka itu dari SRD ini adalah dari bagian palang dalamnya. Di sini ada groove-groove-nya nih. Ya, teman-teman bisa lihat ada groove-groove-nya di sini. Nah, itu manis banget jadi kelihatannya tapi lebih cantik. Dan yaitu dari warnanya, yaitu warna matte gray. Ini cocok banget kalau kalian punya Swift warna putih. Dipakein velg warna abu-abu kayak gini pasti manis banget. Nah, untuk pilihan selanjutnya udah gue siapin, ini adalah HSR Rai S1, velg kolaborasi antara Akbar Ais dengan HSR Wheel. Nah, bisa kita lihat di sini speknya ring 16, lebar 7 dengan offsetnya 42. Ya, ini juga cocok banget untuk teman-teman yang pakai Swift, apalagi ditambah warnanya ini silver polish ya. Jadi di bagian face-nya itu dikasih warna silver, sedangkan bagian dalam-dalamnya dikasih warna polish. Nah, untuk kebalik, dalam-dalamnya silver dan bagian face-nya itu dikasih warna polish ya. Nah, si Rai S1 ini juga apa ya, memiliki karakter yang cukup sporty ya. Makanya kalau teman-teman bisa lihat, dia palangnya Y, habis itu udah mentok sampai ke ujung palang. Dan ini sampai bahkan nggak ada, apa ya, lips ujungnya gitu nggak ada gitu ya. Jadi segini aja, dan ini nggak tajam ya. Tuh, enak ya. Tuh, ini nggak tajam. Udah gitu bentuknya yang warna dengan model yang elegan ini juga bisa apa ya, bisa menambahkan aura-aura sporty, aura-aura elegan kepada mobil-mobil Swift kesayangan teman-teman semua. Gimana? Tertarik mau cobain Rai S1? Bisa, langsung aja datang ya. Berhubung ini Rai S1 kalau nggak salah juga stoknya nggak terlalu banyak. Jadi kalau kalian mau, kami langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel. Tanya ini Rai S1 yang double PCD ya, 400, 414, ring 16 untuk mobil Suzuki Swift kalian. Selanjutnya gue punya HSR ND dengan spesifikasi ring 16 dengan lebarnya 7, offsetnya 42 juga. Nah, tentunya dia double PCD di 400 dan 414. Nah, dari yang pertama sih yang udah pasti nih, dari warnanya ya, semi matte bronze ini caumik banget deh, maksudnya cakep banget lah untuk mobil kalian Swiftnya. Mobil warna hitam masuk, merah masuk, putih masuk ya, jadi all color sebenarnya masuk sih, tinggal kalian pede apa enggak aja. Ya udah gitu bagian desainnya ya, desainnya ini cukup dibikin kalau menurut gue sih lebih ke arah futuristik ya. Nih, patahan-patahannya, jadi di bagian palang ini di dalamnya nih ada lagi nih kayak step lips gitu ya. Jadi satu, terus kedua gitu. Jadi kayak anak tangga gitu ya. Tuh, jadi futuristik. Udah gitu di bagian palang apa di bagian PCD-nya itu penuh di tengah ya, dibikin secara proporsional mungkin, serapi mungkin supaya benar-benar ketika kepasang di mobil kalian itu kelihatan rapi dan pas gitu ya. Jadi nggak yang aur-auran, lubang-lubangnya enggak ya. Nah, ini juga di bagian lipsnya dibikin sesimpel mungkin ya, dia ada groove di antara lips-lipsnya ini, di antara inner dan outer lipsnya. Terus apa lagi ya, udah sih itu doang ya. Yang pasti sih ini, nah, kalau untuk milih model ya, kalau lo tanya yang namanya model velg itu ada banyak banget. Nah, untuk milihnya sebenarnya lebih tepat itu adalah kalian cobain fitting dulu dan kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi mana yang benar-benar menurut kalian oke, cocok dengan selera dan kebutuhan kalian, itu yang baru kalian pakai, oke? Kalau misalnya rekomendasi sih pasti banyak banget. Semua velg yang gua kasih juga pasti akan bagus banget. Semua tinggal balik lagi ke diri kalian sendiri aja. Pengen
penampilan Suzuki Swift kalian tetap terlihat OEM, nah gue punya satu pilihan, ini adalah HSR Alcani dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7 dengan offsetnya 42, dia double PCD di 400 dan 414. Tentunya kita bisa lihat dari desainnya, dia berbentuk huruf V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8 palang yang ini cukup padat ya, cukup padat, walaupun padat tapi dia bagian dalamnya itu masih bisa kelihatan nih ya, dia berbentuk huruf V, lipsnya juga simple, nempel. Nah, namun di bagian palang ini dia agak menonjol dibandingkan si lipsnya nih. Nah, ini mesti harus hati-hati nih kalau misalnya kalian pilih velg kayak gini ya, yang face-nya itu lebih menonjol dibandingkan lipsnya, karena ketika misalnya nanti gesrot, yang kena itu adalah dari bagian sininya duluan gitu. Nah, ini harus ekstra hati-hati. Ini HSR Alcani, bisa kalian cobain fitting di seluruh official store HSR Wheel terdekat. Nah, untuk yang terakhir, gue punya velg kolaborasi antara Akbar Rais dengan HSR Wheel, yaitu Rai S2 dengan spesifikasi ring 16 dengan lebar 7 dengan offsetnya 42. Nah, dia ini single PCD di 4x100 aja nih, jadi cocok banget untuk Suzuki Swift kalian. Yang pertama ya, dari desainnya dia udah sporty banget ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, dia punya 10 palang. Terus di ujungnya lipsnya juga dibikin sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, ya kan? Kenapa? Karena balik lagi ya, Rolls-nya, jiwanya itu adalah velg sporty. Jadi ya nggak mau yang terlalu banyak banget palangnya apa segala macam kayak gitu, aneh-aneh gitu, enggak lah, ya kan. Udah gitu ini punya warna putih nih. Putihnya juga beda nih, putihnya spesial, makanya gue bilang ini pasti bakal cocok banget di Suzuki Swift kalian. Warna apapun Suzukinya, mau yang warna putih juga white on white ya. Jadi mobilnya warna putih, velgnya dikasih warna putih, itu juga masih masuk banget. Nah, tinggal kalian cobain aja, datang ke seluruh official store HSR Wheel untuk cobain. Kalau emang udah kalian suka, cocok, sesuai dengan selera kalian, langsung aja dibayar. Dan tentunya masih banyak lagi pilihan di ring 16 untuk Suzuki Swift kesayangan kalian. Kalian bisa datang aja deh ke seluruh official store HSR Wheel. Kayak gue nih sekarang, gue lagi ada di Cinere, yaitu ada di Binjai Walk, ini ada alamatnya di bawah sini. Kalian bisa datang untuk fitting, nyobain velg untuk Swift kalian ya, dari yang gua kasih ataupun yang model-model lainnya, tentunya masih banyak lagi. Oke, okay? Jangan lupa kalian bisa dapetin 3 benefit untuk ganti velg HSR Wheel, yaitu gratis nitrogen, gratis balancing, dan gratis tambal ban di seluruh official store Indonesia. Ya gak? Di seluruh Indonesia lah pokoknya, lu jalan kemana segala macam juga pasti ketemu toko HSR Wheel, bisa dapetin gratis yang tadi disebutin. Oke, okay? Segini dulu video gua kali ini. Gua Aldi Resno Diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat siang.